Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman jamaah kajian yang saya hormati, rahimakumullah. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mentadaburi firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 47 dan ayat berikutnya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala secara redaksional bunyinya ayat memanggil orang-orang Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kemudian kepada Bani Israel Allah sampaikan, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ingatlah terhadap nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Allah sampaikan apa nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Yang pertama, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian terhadap orang-orang di seluruh alam. Ada yang mengatakan bahwa Bani Israel ini memang punya kelebihan dibandingkan manusia-manusia di luar Bani Israel, tapi di zamannya, karena kepada mereka diutus banyak nabi dan banyak rasul. Ada yang berpendapat Bani Israel sampai sekarang pun memang mempunyai nilai lebih dibandingkan orang-orang di luar Bani Israel. Secara fisik mereka lebih besar, lebih gagah dibandingkan kita. Dari sisi rupa, hidung mereka mancung, enggak seperti kita. Mereka tampan dan cantik. Kalau toh di antara kita ada yang tampan dan cantik, ternyata mereka lebih dibandingkan kita. Bani Israel punya kelebihan secara intelektual. Walaupun itu tentu tidak bisa kita generalisir, tapi memang secara faktual mereka lebih banyak yang pinter-pinter dibandingkan kita. Wallahu a'lam bisawab. Tapi Allah sampaikan bahwa Allah melebihkan mereka dibandingkan manusia yang lain di seluruh alam. Maka wahai Bani Israel, yang engkau sadar akan keadaan ini, engkau dikasih limpahan kenikmatan oleh Allah, dari sisi penciptaan fisik kalian ini lebih baik dibandingkan orang-orang di luar kalian, maka mestinya kalian itu bersyukur kepada Allah. Tapi sebagaimana yang kita kenal, Bani Israel adalah kelompok yang melahirkan banyak orang-orang yang kurang ajar. Sehingga ketika kita membaca suratul Fatihah, ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Yang dimaksud kelompok yang maghdub, orang-orang yang dimurkai, ini mufasir berpendapat dia adalah orang Yahudi, terutama di kalangan Bani Israel. Oleh sebab itu, ini memang
secara redaksional yang dipanggil oleh Allah adalah Bani Israel. Tapi ini sebetulnya memberi peringatan kepada kita, jikalau kita memang merasa mendapatkan limpahan kenikmatan dari Allah, maka yang mesti kita lakukan bersyukur. Hati kita merasa berterima kasih kepada Allah, sang pemberi nikmat. Kemudian apa yang Allah berikan dalam bentuk kenikmatan itu, kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih kenikmatan, jangan sampai kenikmatan itu justru kita jadikan sarana untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih hidup, dikasih umur, dikasih kesempatan untuk bernafas, maka hidup kita haruslah kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Minimal jangan digunakan untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu menyampaikan batasan syukur dengan batasan yang lebih longgar. Orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan apa yang Allah berikan minimal bukan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang lebih ketat, apa yang diberikan oleh Allah harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada-Nya. Tapi itu tidak ada pada Bani Israel. Kemudian kisah itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran dengan harapan kita tidak seperti Bani Israel, menjadi kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang salah satu sebabnya mereka kufur nikmat. Teman-teman jamaah kajian yang saya hormati, rahimakumullah. Kemudian Allah sampaikan di dalam ayat berikutnya, wattaku yauman, dan takutlah kalian wahai Bani Israel pada suatu hari, pada suatu saat, yang saat itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Orang itu masing-masing tidak akan memberi balasan yang satu kepada yang lain. Jangankan kalian yang hanya sekedar teman, bukan saudara, bukan kerabat, ayah tidak akan bisa memberi manfaat kepada sang anak, sebaliknya anak pun tidak mampu memberi kemanfaatan kepada orang tua. Paman enggak bisa memberi manfaat pada ponakan, keponakan pun tidak bisa memberi manfaat kepada sang paman, bibi, bule atau budi. Mereka sendiri-sendiri. Kita nanti akan menemui saat itu, ketika kita mati, jasad kita terbujur kaku, dibawa ke kuburan, dimasukkan liang lahat, kemudian ditutup dengan papan, kemudian ditimbun dengan tanah. Istri atau suami kita akan meninggalkan kita, enggak mau membersamai kita. Orang-orang yang dulu selalu bersama kita, dia pun tinggalkan kita, tidak mau membersamai kita. Ketika masih di dunia saja, kita mati, sikap mereka terhadap kita seperti itu. Apalagi nanti ketika kiamat, ketika kondisi memang sudah sangat mencemaskan, maka dikisahkan seorang ibu yang menyusui anaknya yang masih bayi, itu pun diletakkan karena dia mencari keselamatan untuk dirinya sendiri. Hari itu akan datang entah kapan, hanya Allah yang tahu, tapi pasti datang. Maka khawatirlah, takutlah kalian kepada hari yang kondisinya semacam itu. Di samping masing-masing orang, tidak akan mampu memberi balasan dan kompensasi kepada orang lain
sekalipun hanya sedikit, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak pula diterima syafaat. Jadi masing-masing orang tidak bisa memberi syafaat. Syafaat yang dimaksud adalah memberi manfaat atau menghindarkan pihak lain dari madharat. Enggak bisa itu. Tentu ada yang bertanya, bukankah nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaatul kubra? Bukankah nanti anak-anak yang hafal Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada orang tuanya? Bukankah orang yang mati syahid dia akan memberi syafaat kepada kerabat-kerabat dekatnya? Tapi semua itu mereka bisa lakukan biiznillahi, dengan izin Allah. Sebab ada sebuah ayat di mana Allah sampaikan, mangdzalladzi yasfa'u indahu illa biiznihi. Tidak ada seorang yang di sisinya ada syafaat kecuali dengan izin Allah. Wala adlun wala hum yungsarun. Tidak ada tebusan dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Jikalau orang hidup dalam kondisi yang kurang ajar, dia durhaka kepada Allah, bahkan kedurhakaan ini menjadi pilihan hidupnya, dia tidak taat kepada Allah, maka kekurang ajaran itu tidak bisa ditebus dengan apapun. Jikalau ada orang mendapatkan azab, kemudian dia mempunyai emas sepenuh langit dan bumi, kemudian emas sepenuh langit dan bumi maunya digunakan untuk tebusan atas azab itu, maka itu pun tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima tebusan, walahum yungsorun, dan mereka tidak akan ditolong, tidak akan mendapatkan pertolongan. Maka ayat ini sekali lagi, sekalipun secara redaksional bunyi ayatnya Allah berpesan dan mengatakan itu kepada Bani Israel, sangat mungkin perbuatan sifat buruk yang ada pada Bani Israel juga ada pada kita. Kita orang yang kufur nikmat, kita orang yang enggak tahu diri, kita orang yang tidak mengingat bagaimana serba-serbi kehidupan kita pasca kematian, yang pada saat itu masing-masing orang tidak bisa memberi balasan, tidak bisa saling memberi syafaat, tidak ada tebusan di sana, dan mereka tidak akan pula mendapat pertolongan. Kondisi kehidupan akhirat yang semacam itu kita lupakan, bahkan kita tidak percaya dengan yang demikian. Maka jikalau hari ini kita menjadi kelompok orang-orang yang percaya dengan itu, maka yang mesti kita lakukan adalah mempersiapkan diri menghadapi waktu dan saat yang pasti akan datang kepada kita. Rasul pernah berpesan kepada Fatimah, Fatimah, lakukan hal yang terbaik kepada Allah. Sebab jikalau engkau mendapatkan kemadharatan karena apa yang engkau berbuat, maka bapakmu ini tidak akan mampu sedikitpun memberi pertolongan kepada kamu. Maka jikalau putra Rasul saja keadaannya seperti itu, bagaimana dengan kita? Maka istiqdat menghadapi kematian, kita mempersiapkan diri di dalam menghadapi kehidupan akhirat adalah hal yang ideal bagi kita, jikalau memang kita menjadi orang yang mendambakan kemuliaan di kehidupan pasca kematian kita. Mudah-mudahan kita tidak seperti Bani Israel, kita dijadikan hamba-hamba yang baik dan soleh, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.